Ratusan warga yang bermukim di bantaran sungai Cepu, Desa Cepu Indah, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sepuluh Salam, kembali direndam banjir. Banjir akibat luapan sungai ini menyebabkan puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena banjir. Sejauh ini belum ada upaya evakuasi warga dan bantuan dari pemerintah tempat. Banjir ini merupakan yang kedua kalinya dalam dua hari terakhir. Banjir yang sebelumnya telah surut kini kembali merendam pemukiman warga. Warga mengaku kesulitan mendapatkan beras dan air bersih setelah sejumlah harta benda mereka terendam banjir. Dari Sepuluh Salam, Merdian JK melaporkan untuk Aceh Video.